Oke guys, balik lagi nih di channel sepeda paling mantap-mantap se-Indonesia, apalagi kalau bukan di Daily Bike Jakarta. Seperti kalian bisa lihat, sebelah saya udah ada Pinarello. Pinarello apa? Apakah F-Series atau Angliru yang udah pernah kita bahas sebelumnya, atau Pinarello yang lain? Oke, untuk yang penasaran ini Pinarello apa, simak videonya sampai habis. Check it out. Oke guys, kita udah bareng sama mekanik andalan juga nih dari Daily Bike Jakarta, Mas Tegar. Sekarang lagi rakit Pinarello Prince. Ini warnanya flash sky atau birunya awan, biru langit flash sky itu. Yang sebelumnya yang tadi kita unboxing itu warna putih, ada juga warna radiant red atau warna merah, ada juga BOB, black on black. Jadi full hitam kayak F-Series, mantep banget. Ini Prince ya. Kalau yang putih kemarin Prince-nya itu tulisannya di sini. Kalau yang biru Prince-nya di sini. Ini ada hitamnya juga, ada Pinarello. Oke, ini jeroannya pakai groupset Shimano Ultegra 11 speed disc brake hydraulic mechanical. Ini R8020, masih mechanical tapi full integrated nih. Dari head tube dia keluar, nanti masuk langsung ke stem. Nanti handlebar-nya pakai Jaguar, stem-nya pakai Moss, full integrated dibikinnya. Ini karbonnya T700 Prince ini. Angliru Paris T600, Prince ini T700, kalau F12 F series itu 1100 karbonnya. Ini kebetulan disc brake Prince ini, terus asimetrik juga, BB yang pasti drat Itali. Dan ini size 49 warna biru ini. Size 49 itu cocok untuk 165 sampai 170. Jadi cocok banget pakai 49. Ini juga bisa pakai dia itu juga bisa. Kalau mau upgrade dia itu bisa, upgrade wheelset bisa, tinggal kontak aja ke kita. Boleh DM Instagram atau Tokopedia kan, atau langsung WhatsApp ke admin kita. Oke, kita tunggu nanti ini sambil proses perakitan kita kasih cuplikan-cuplikannya juga. Nanti kita lihat kalau udah jadi kayak apa, sekeren apa, semantap apa. Oke, ditunggu. Oke, ini udah jadi keseluruhan full bike ya. Nah, ini WS-nya kebetulan dia owner minta langsung upgrade ganti ke Hyper Black Edition yang 50 mili. Jadinya cakep banget kan. Sini hitam doff. Ini bagian fork juga hitam doff nih sebagian. Ini hitam doff, mantep nih. Ban masih pakai bawaan. Kalau ban bawaannya itu Pirelli P7 Sport. Ini Hyper Black Edition ini Hyper terbaru ya. Jadi finishingnya bener-bener polos gitu. Tetap ada tulisan sih dekat pentil ini Black Edition. Cuman nggak begitu kelihatan kalau dari mata, mesti lihat dekat baru kelihatan. Hubnya sama, ceramic bearing, carbon spoke segala macem kayak Hyper sebelumnya. Nah, sepedanya ini Pinarello Prince ini pakai Ultegra ya, yang tadi udah jelasin 11 speed mechanical disc brake hydraulic R8020. Tapi rotornya dia udah pakai yang terbaru nih, pakai MT800 yang palang 4 rotornya. Beda sama yang Ultegra umumnya itu yang sebelumnya pakai rotor RT800. Kalau yang ini MT800 yang terbaru. Ini pakai rantainya Shimano. Terus cranknya ini dapat di 53.4. Sprocketnya ini 11.32 dia dapatnya. Terus saddle dapat dari Moss juga, bagus nih saddlenya Moss. Seat post karbon pastinya kan. Terus saya masih alloy. Handlebar masih alloy, cuman udah full integrated. Terus bisa dia itu juga nih, bisa buat taruh junction sini. Ini taruh bottle catch bisa. BB Itali dapat BB bawaan dari Shimano. Terus ini size 49, warna flash sky. Untuk pakai Hyper ini kurang lebih di angka 85 juta. Tambah Hyper jadi full bike Pinarello Prince itu 69, Hyper Black Edition itu 16 juta. Jadi 85 juta untuk pakai Hyper Black Edition ini. Oke, sekian dulu dari kita.
tentang Pinarello Prince ini. Buat kalian yang mau tanya tentang size, warna, segala macem, mau konsultasi dulu, boleh DM di Instagram kita @dailybikejakarta atau Tokopedia kita di Daily Bike Shop Official Store. 100% jaminan ori, garansi 7 hari. Dan boleh langsung chat WA admin atau sales kita di sini. Oke, ditunggu jebretannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. See ya, mantap.